Selamat pagi sahabat Ngerai Aset, selamat datang dan selamat bergabung di program Morning Meeting hari ini, hari Kamis 30 Maret 2023 bersama saya, Raisa Centami. Kita akan segera mulai perjumpaan kita pagi hari ini diawali dengan emiten update dari Indosemen Tunggal Perkarsa atau INTP by Emma Fauni. Halo, selamat pagi Emma. Halo, selamat pagi Raisa, selamat pagi sahabat Ngerai Aset. Ya, hari ini kita earnings review Indosemen Tunggal Prakasa ya. Jadi INTP ini membukukan perolehan penjualan yang inline dengan estimasi kami dan konsensus, dan laba bersihnya itu 36% lebih tinggi dari estimasi konsensus gitu. Jadi ini tinggi banget ya, melebihi proyeksi konsensus di full year 2022 gitu. Jadi laba bersih di kuartal 4 2022 itu sebesar 896 miliar. Ini naik 54,3% secara year on year. Secara Q on Q ini naik 36,7%. Ini membawa perolehan laba bersih full year 2022 itu sebesar 1,8 triliun. Ini naik 3% secara year on year gitu ya. Nah, di sini run rate-nya terhadap proyeksi laba bersih kami di full year 2022 itu 115%, terhadap estimasi konsensus itu 136%. Nah, memang strong earnings beat ini memang utamanya didorong oleh adanya kenaikan other income yang cukup tinggi ya, 135% year on year. Memang di financial statement notes-nya dia itu nggak ada details-nya, tapi biasanya ini komponennya itu seperti forex gain or loss gitu ya, atau keuntungan atau kerugian dari penjualan aset kayak gitu. Nah, tapi meskipun ini kami normalisasi dari other income yang begitu tinggi di full year 2022 ini, perolehan laba bersih INTP itu masih tetap inline ya. Run rate-nya itu 99% dengan estimasi kami. Sementara run rate terhadap estimasi konsensus itu masih 117%. Jadi masih 17% lebih tinggi dibandingkan proyeksi konsensus meskipun dengan si other income-nya itu dinormalisasi gitu ya. Nah, kami kira perolehan laba bersih yang lebih baik dari ekspektasi market ini juga didorong oleh perolehan apa ya harga batu bara yang lebih rendah dari ekspektasi market gitu di kuartal 4 gitu. Proporsi dari biaya fuel and power di COGS di full year 2022 ini meningkat ya
di menjadi 47,9% dari sebelumnya itu 44,8% di 2021 dan di 2020 itu 38,1%. Tentunya ini didorong oleh kenaikan harga batu bara yang sangat tinggi di sepanjang tahun 2022 ya dibandingkan tahun 2021 gitu. Kemudian kalau kita lihat salesnya di sini inline ya dengan estimasi kami dan konsensus, kenaikan 10,5% ini utamanya didorong oleh kenaikan ASP ya, karena kita tahu di sepanjang kuliah 2022 INTP itu meningkatkan harga jual produknya sebanyak 3 kali ya di bulan Maret, Juni, dan September. Meskipun sales volume di full year 2022 ini turun ya, turun 1,6% year on year. Jadi kenaikan salesnya ini lebih didorong dari kenaikan ASP meskipun sales volume-nya turun. Nah, untuk kedepannya, ini kita masih expect higher positive catalyst growth untuk INTP ya di 2023 relatif terhadap peers-nya. Karena INTP ini kan memiliki coverage terhadap, jadi maksudnya INTP itu mampu mensecure batu bara yang akan dia konsumsi untuk produksi semen di full year 2023, itu dia hanya baru mampu mensecure sekitar 50% nih full year 2023 gitu. Dibandingkan peers-nya, kalau kita bandingkan misalnya SMGR itu dia udah secure 100% gitu kan. Sehingga nanti jika harga batu bara di market itu turun dalam, maka ini akan menguntungkan perusahaan-perusahaan yang memiliki coverage batu bara di harga DMO tadi yang lebih rendah seperti INTP gitu. Nah, kemudian dari sisi sales volume sendiri, kita juga expect INTP itu akan membukukan sales volume yang sedikit lebih tinggi dari industri di full year 2023 ini, karena didorong oleh konsolidasi yang baru-baru ini terjadi ya, antara INTP dan Bosowa. Jadi INTP itu menandatangani kontrak operating lease dengan Bosowa. Ini detailsnya. Jadi di sepanjang tahun 2022 kemarin, INTP menyewa nih grinding plant tuh di Banyuwangi dengan kapasitas 1,8 juta ton. Ini untuk 5 tahun operating lease. Kemudian di September 2022 kemarin itu dia sewa lagi integrated plant-nya di Maros dengan kapasitas semen itu 3,5 juta ton untuk 3 tahun operating lease dan juga beberapa port yang lokasinya di arah Indonesia bagian tengah dan timur gitu ya. Sehingga nanti kita expect ini bisa meningkatkan absorption market share INTP nih ke depannya di 2023, karena di Indonesia bagian timur itu memang belakangan memiliki pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan semen demand nasional gitu. Kemudian untuk earnings first Q 2023, di sini kita mengantisipasi earnings yang lebih baik mungkin ya dari kuartal 4 2022, lagi-lagi karena penurunan harga batu bara yang lebih lanjut di kuartal 1 ini gitu. Gitu, jadi kita overall masih maintain rekomendasi buy untuk INTP gitu ya, dengan target price-nya 14.000. Ini kami peroleh menggunakan metode valuasi EV EBITDA multiple. Jadi EV EBITDA target kita di 2023 itu kita pasang di 11 kali. Saat ini INTP itu diperdagangkan di PE 2023 sebesar 13,6 kali dan EV EBITDA 2023 sebesar 7,3 kali, yang mana ini kami nilai masih cukup undemanding gitu. Jadi itu sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Emma. Selanjutnya ada Indonesia Market Update yang akan dibawakan oleh Kevin Suryajaya. Halo, selamat pagi Kevin. Halo, selamat pagi Raisa, selamat pagi sahabat Mira Aset. Untuk market hari ini, kemarin US ditutup cukup positif di Dow Jones di plus 1%, S&P 500 di plus 1,42%, dan Nasdaq di plus 1,79%. Untuk kemarin di US ini close higher karena dari ada result dari perusahaan Micron Technology. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang chip maker dan Lululemon. Kemarin Micron mengestimasikan pertumbuhan yang cukup signifikan di bidang chip
akibat dari sektor AI seperti ChatGPT. Kemudian untuk harga komoditas, nikel minus 1,09%, oil plus 0,03%, gold minus 0,5%, dan coal plus 0,06%. Untuk di saham Indonesia, kemarin ada Wismilab, ini membukukan kinerja keuangan yang cukup baik. Ini profitnya, penjualan bersihnya meningkat menjadi 3,7 triliun. Angka ini naik 35% dari tahun sebelumnya yang hanya 2,7 triliun. Kemudian untuk produk unggulannya masih di kretek mesin sebesar 2,9 triliun. Kemudian kretek tangan di 411 miliar. Dan cerutu sebanyak 2,4 miliar. Kemudian LPPF, berikutnya ada LPPF, ini akan distribut dividen sebesar 525 perak per share. Ini atau sebesar 1,2 triliun untuk tahun buku di 2022. Ini cukup besar untuk salah satu retail, LPPF bisa di-consider juga. Kemudian yang terakhir ada MAPI, kemarin menyebutkan net profit mencapai 2,1 triliun. Ini sangat besar, sangat baik sekali, meningkat 402% dibandingkan tahun sebelumnya yang capaian hanya di 420 miliar. Ini salah satu indikasi juga ya untuk retail di Indonesia, MAPI masih cenderung relatif kuat. Kemudian untuk weekly investment-nya, so far GCI minus 0,16%. Kemudian untuk mutual fund-nya, pilihannya kita masih fixed income 50%, money market 25%, index fund di 25%. Untuk stock on our watch list minggu ini masih di BCA, BRI, Antam, SMRA, BRMS, dan juga ASI. Sekian dari saya, kembali ke Raisa. Thank you. Terima kasih, Kevin. Materi selanjutnya adalah technical analysis yang akan dibawakan oleh Tasrul Tanar. Selamat pagi, Pak Tasrul. Pagi, Raisa. Pagi, selamat. Terima kasih semua. Baik, kemarin kita lihat ISG naik cukup signifikan ya, 1,17%, itu di 6839.44. Hari ini masih ada potensi kenaikan, dengan maksimal kenaikan kita perkirakan sampai 6890 sebagai resisten yang relatif kuat sebenarnya ya. Dan support di 6817. Dalam pergerakan jangka panjangnya, kita lihat di sini trend range ISG saat ini di antara 6973 sampai 6935. Dengan sebarang volume terbanyak, kalau secara diakumulasikan masih relatif besar berada pada level saat ini. Berada di atas level saat ini. Asing masih masif net buy dengan rata-rata volume sisi demand masih lebih tinggi dan supaya-nya. Dari sisi indikator yang agak sedikit mengkhawatirkan adalah tiga indikator ini, baik MFI, RSI, dan WM besar, sudah mulai mendekati overbought area. Namun dari sisi supply, kita lihat seberang volumenya masih relatif berada di atas level saat ini. Yang mengindikasikan masih ada potensi kenaikan lebih lanjut. Jadi rekan-rekan bila aset semua, cermati kalau seandainya ISG sudah mencapai 6935, sudah mulai, di 6990 ya tadi ya. 6890 maksud saya, itu sudah mulai warning juga ya. Nah, lebih lanjut dalam pergerakan mingguan, masih ada pergerakan positif ya. Jadi kita melihat kemungkinan besar ISG masih ada cenderung menguat minggu depan, dan itu mungkin minggu yang perlu diperhatikan karena kenaikannya sudah mulai terbatas. Sebagaimana di figur 3 kita lihat di sini, MFI, RSI, WPCR sudah rata-rata memasuki overbought area, namun belum ada tanda-tanda untuk reversal. Potensi kenaikan juga kelihatan dari sebatang volumenya ya. Ini dari sisi demand saya pikir ya, itu masih jauh berada di atas level saat ini. Itu diperkirakan paling nggak di atas level 6969 ya. Lebih lanjut, dalam pergerakan harian, mingguan, dan bulanan, asing rata-rata masih net buy semua. Beberapa saham yang bisa kita cermati pagi ini, kita coba trading buy, kemarin kita sudah kita informasikan ya,
saya sedikit rubah targetnya ke 10.575, kemarin naik 2,2%. Kita melihat dalam pergerakan jangka panjang ya, support areanya berada antara 10.150 sampai 10.275. Dan itu mampu ditembus kemarin di 10.275 dan potensi naik ke 10.575 yang akan nutup gap down yang terjadi beberapa hari lalu dengan terbuka. Kita juga lihat di sini, sebaran volumenya berada sekitar level pembukaan kemarin dan ini memberikan satu support relatif kuat asing kembali net buy setelah net sell 2 hari berturut-turut sebelumnya. Dengan rata pola transaksi, rata volume sisi supply sedikit lebih tinggi pada demand-nya. Tadi di sisi indikator kita lihat ada pergerakan positif ya tiga indikator ini, MFB, RSI, dan Brent besar, masih ada peluang untuk bergerak naik. Untuk trading range kita perhatikan di Bollinger Band ya, ada antara 10.150 sampai 10.575. Dalam pergerakan harian, mingguan, dan bulanan, kita melihat asing rata-rata masih net buy semua. Berikutnya coba kita lihat Antam. Untuk sementara secara long term dulu, kemarin udah naik 4,26% ya, ada support berikutnya di 2060 dan resisten di 2130. Harga saham ini mampu mematangkan pola downtrend jangka pendek ya. Dari sini supportnya memang antara 2020 sampai 2090, namun perlu dicermatin ya. Sebaran volumenya dari sisi demand itu masih relatif berada jauh di bawah ya, jadi ada kemungkinan untuk coba turun dulu. Nanti mungkin kita tunggu di sekitar level 2060, kalau itu tembus mungkin bisa akan tes ke 2030 sampai 2030-2040. Asing 3-4 hari berturut-turut net buy ya, volume juga naik cukup signifikan dengan tata volume sisi demand masih lebih tinggi pada supply-nya. Cara indikator di figure 13, kita lihat tiga indikatornya masih bergerak positif ya, MFI, RSI masih naik, mungkin juga bilang besar, namun penting dicermati ya, indikator bilang besar A di sini relatif sensitif, jadi kemungkinan besar kenaikan sudah mulai terbatas, demikian juga kita lihat RSI, MFI-nya juga mulai terbatas. Dalam trading range, kita lihat di sini di 2020 sampai 2260 ya, di pergerakan Bollinger Band Optimized. Berlanjut dalam pergerakan harian, mingguan, dan bulanan, hasil rata-rata masih net buy semua. Berikutnya saya coba ulang Mika ya, PP-nya 3070, buy on weakness ya, kemarin koreksi 1,02%. Dugaan kita memang kita prediksi masih koreksi ya. Ada support di 2870 sampai 2980 sebagai resisten. Namun penting dicermati di sini dalam pergerakan jangka panjangnya, harga saham sudah masuk ke support areanya, antara 2850 sampai 2930 dengan target ke 3070. Saat ini agak cenderung konsolidasi ya, kemungkinan besar akan terjadi koreksi lagi, namun kita perkirakan sudah mulai terbatas. Dimana asing masih net sell dalam 2 hari berturut-turut ini dengan rata-rata volume sisi supply dan lebih tinggi sedikit bandingnya demand-nya. Kemudian kita lihat di sini dari sisi indikator ya, tiga indikator ini MFI, RSI, dan wilayah besar sudah berada di oversold area dengan kemungkinan besar koreksi sudah mulai terbatas ya, dan mungkin jadi pilihan untuk ke depan ya. Perhatikan Mika, karena kita menganggap ini sudah murah sebenarnya. Dalam pergerakan harian, mingguan, dan bulanan, kita lihat di sini asing rata-rata masih netral semua. Oke, itu dulu dan selamat pagi, sahabat Mirasa semua. Terima kasih Pak Tasrul. Materi terakhir pada pagi hari ini adalah Market Commentary yang akan dibawakan oleh Roger MM. Halo, selamat pagi Pak Roger. Selamat pagi Raisa. Selamat pagi sahabat Mirasa. IHSG ditutup naik 1,17% pada perdagangan hari Rabu, seiring kenaikan mayoritas bursa Asia. Sektor energi memimpin kenaikan dengan saham-saham seperti Indika Energi, AKR Korporindo, dan juga Adaro. Investor asing melakukan pembelian bersih senilai 1,14 triliun, diantaranya pada saham BBCA, BBRI, dan Bank Mandiri. Bursa Amerika ditutup positif pada perdagangan Rabu dengan naiknya saham-saham teknologi dan meredanya sentimen krisis perbankan. Salah satu pejabat The Fed, Michael Barr, menghimbau untuk meninjau seluruh aspek regulasi dalam krisis perbankan yang terjadi. Dow ditutup naik 1,0%, S&P 1,4%, dan Nasdaq naik 1,8%. Hari ini akan ada beberapa data di Amerika yang akan rilis, di antaranya initial jobless claim atau klaim pengangguran, yang diperkirakan atau konsensus berada pada angka 196 ribu, sedangkan data sebelumnya, initial jobless claim ini berada di angka 191 ribu.
Dari data treasury, imbal hasil treasury 10 dan 2 tahun masing-masing naik 2 dan 3 basis poin menandakan pelemahan pada harga treasury. Sedangkan harga minyak mentah WTI masih berada pada level 72,99 US dollar per barel dengan masih ketatnya supply dari Rusia walaupun produksi turun namun tidak sesuai dengan prediksi. Dari earning season, Mitra Adi Perkasa mencatatkan laba 2,1 ditopang oleh kenaikan pendapatan 46% menjadi 26,9 triliun. Kemudian pabrik kertas Ciwi Kimia juga mencatat kenaikan laba 86,5% menjadi 463 juta US dollar, di mana pendapatan perusahaan meningkat 11,6% menjadi 1,14 miliar US dollar. Dan saat ini Ciwi Kimia diperdagangkan pada price earning ratio 2,9 kali. Dari saya cukup, Raisa. Terima kasih sahabat Miraset. Salam profit. Terima kasih Pak Roger. Selanjutnya kita masuk ke live Q&A yang akan dijawab langsung oleh technical analysis kami, Tasrul Tanar. Silakan Pak Tasrul, analisa saham Harta, Dewi, Laju, dan ISSP. Oke, baik kita coba jawab satu-satu ya. Tanya dari calon Miraset semua. Karena ini ada sedikit trouble juga. Oke, baik. Pertama kita coba lihat HRTA. Secara teknikal, harga saham ini masih relatif sideways ya. Kita lihat di sini. Sejak dia bergerak naik ya, lebih kurang 11 hari terakhir ya, dari tanggal 13.3, itu average berada di 342, sementara dari level tertinggi terdekat di 359. Kita lihat di sini, rata-rata volume sisi demand masih lebih tinggi pada supply-nya, dan kita juga bisa melihat di sini sebenarnya volumenya terbesarnya berada di sekitar level tertinggi kemarin. Dengan demikian, harga sahamnya akan coba bertahan di level 354 dulu, dengan potensi koreksi sampai 342 sebagai support. Kalau mampu bertahan di atas 360 ya, atau tembus 360, ada kemungkinan coba bergerak naik lagi sampai target berikutnya di kisaran level ini, kita lihat di 385 ya, 385 kemarin, 384 sampai 386. Untuk sementara buy on ini HRTA ya, HRTA. Untuk sementara buy wish dulu, kita tunggu apakah nanti mampu bertahan di atas level 360 atau enggak. Oke, berikutnya kita coba lihat saham Dewi. Dewi juga bisa dikatakan relatif sideways juga ya. Cuma di sini kita melihat ada satu support yang kuat sebenarnya di 325 ya. Ini adalah 19 hari candle terakhir ya. Dan average-nya berada di 325 tadi. Sementara dari level ketiga dekat di 341 ya. Jadi dengan demikian kalau harga sahamnya mampu bertahan di atas 340, baru terlihat tanda-tanda pembalikan arah. Namun penting dicermati di sini ya, sebarang volume terbanyaknya berada di level 266. Nah, hati-hati kalau seandainya harga saham tembus low kemarin lagi ya, di 314, itu akan coba sampai ke level 300 dulu. Kemungkinan besar harga saham masih relatif koreksi terbatas ya, mengingat koreksi kemarin juga didukung oleh kenaikan volume. Baik, anugnes untuk saham Dewi. Kemudian kita lihat Laju ya. Laju kita lihat di sini sebarang volume terbanyaknya berada di atas level saat ini di 390 dengan rata-rata volume sisi demand masih lebih tinggi pada supply-nya. Itu di sejak di kurang 27 hari terakhir ya, itu berada di 316. Kemudian dari level tertinggi terdekat itu berada di 379 atau sekitar 380. Dengan demikian koreksi hari ini benar-benar terbatas. Kita sarankan untuk buy minus, koreksi kemarin juga nggak naik signifikan ya, bahkan di bawah volume hari sebelumnya. Untuk Laju, kita sarankan buy minus di 316 atau mendekati level tersebut di 318. Kemudian pilihan saham terakhir di ESP ini sangat relatif menarik ya, karena sebarang volume terbanyaknya berada di jauh di atas di 270. Ini adalah rata 137 candle terakhir ya, di mana kita mendapatkan satu average yang mendekati high kemarin ya.
Dengan support berikutnya ya, kita lihat di kemarin sudah tersentuh sebenarnya di 258, ada 248 sampai 2, ya 248 tepatnya lebih kuat ya. Namun kalau seandainya harga saham ini mampu tembus dan bertahan di atas level 262, kita perkirakan harga saham ini ya, coba ke level 270. Kalau dulu untuk ISP atau trading buy. Oke, itu dulu sahabat Mirai semua, selamat pagi. Lanjut. Terima kasih Pak Tasrul untuk analisa dan sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada pagi ini. Terima kasih banyak kepada sahabat Mirai Aset yang telah bergabung di program Morning Meeting hari ini. Saya Raisa Centami pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.